Baik, sekarang saya akan mencoba memodifikasi proklam LED 3 watt 220 volt agar bisa dinyalakan dengan aki 12 maupun 24 volt. Kita cukup merubah sedikit jalurnya. Untuk aki 24 volt kita hanya cuma menyambung di sini. Kabel merah di kaki elko positif. Nah, ini bila 24 volt langsung. Dan jika 12 volt kita perlu merubah jalur. Ini sudah saya perjelas jalurnya. Ini berarti negatifnya titik ini, dan ini positif. Karena jumlahnya ada 6 LED, maka kita memparalelkan 3-3 dengan catatan resistor 47 ohm ini diikutsertakan. Kita akan potong jalurnya di sini. Nah, seperti ini. Yang kita potong tadi ini menjadi kutub positif, jadi kita sambungkan. Ke positif setelah resistor. Dan ini menjadi negatif. Kita sambungkan di kaki elko negatif. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita sambung kabel yang untuk dari aki di kaki elko tersebut seperti tadi. Ini dan sekarang kita coba langsung di aki 12 volt positif ke positif, negatif ke negatif. Ya, lumayan kalau buat mati lampu.
Untuk yang 9 watt atau 12 watt, untuk 12 volt kita memparalelkan 4-4 led. Jadi kita potong 4-4. Jika 24 volt maka yaitu 8, atau jika lebih maka gunakan kelipatannya. Karena setiap led ini maksimal voltnya sekitar 3 volt sampai 4 volt.